sepau si majlis, bagi sepen lelaki mi'arif dan menegakkan keadilan. Seterusnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dengarkan kisah teladan Ashabul Fil tajuk pilihan. Raja Abah menyerang Mekah sebelum kelahiran junjungan mulia. Kawan-kawan, Ashabul Fil merupakan pasukan tentera penggajah yang ingin maju ke rumah Allah, iaitu Kaabah. Tentera penggajah ini diketuai oleh Raja Abraham dari negeri Yaman. Penduduknya menganut agama Nasrani. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sadaqallahul azim. Surah Al-Fil ayat pertama yang bermaksud, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera penggajah? Ya kawan-kawan, marilah sama-sama kita berdoa agar para pejuang negara yang telah terkorban demi menyelamatkan negara tercinta mendapat ganjaran jannah daripada Yang Esa. Oleh itu, marilah sama-sama kita menjadi rakyat yang sayangkan negara dan menjaga keamanannya. Mekah, Kaabah berdiri megah. Seluruh umat menjadi tetamu Allah. Tujuan utama ialah haji dan umrah. Seluruh bahasa Arab rasa teruja. Namun, harapan Abrah terus membara. Inginkan Yaman terkenal tumpuan seluruh negara. Rasa cemburu Abrah tidak terkata. Ternunung memikirkannya apakah yang patut dilakukan. Bina sebuah gereja yang besar dan jemputlah pengunjung-pengunjung Mekah berpaling ke Yaman, kata Abrah kepada tenteranya. Kawan-kawan, marilah sama-sama kita menjadi rakyat yang sayangkan negara dan menjaga keamanannya. Oleh itu, di masa ini sering kita dengar rumah Allah telah dicemari dengan kecurian dan sebagainya. Oleh itu, marilah sama-sama kita menjaga kesucian tempat ibadah kita kerana ia mencemarkan kekuatan umat Islam. Bangsa Arab tidak percaya, maka juga pilihan hati. Marahlah tidak terkata, cemburu dan dengki menguasai diri. Susun tentera, kita menyerang kota Mekah dan menghancurkan Kaabah. Marah Abrah umpama mencurah minyak ke api. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia? Surah Al-Fil ayat kedua. Ya kawan-kawan, sejak tahun negara Malaysia menerima ribuan pelancong. Ini kerana negara yang makmur dan rakyatnya yang sopan.
kawan. Seekor burung ababil membuat 3 biji batu. Satu di paruhnya dan 2 lagi di kakinya. Lalu, dia melepaskannya kepada tentera gajah. Lari! 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 Tapi, usaha mereka hanya sia-sia. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Maksudnya, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surah Al-Fil ayat 5. Kawan-kawan, keamanan negara mesti kita kekalkan. Oleh itu, marilah sama-sama kita menjadi warga yang bertanggungjawab dan bersatu padu. Ya kawan-kawan, ashabul fil menjadi mangsanya. Abrah terkorban setibanya di Yaman. Balasan Allah warahmatullahi wabarakatuh. Majlis meminta peserta tampil untuk memilih dan menjawab soalan spontan. Dengan izin, majlis serahkan kepada ketua hakim untuk membacakan soalan. Dipersilakan. Assalamualaikum. Adik saya sihat. Okey, kisah berhubung dengan Ashabul Fil. Kisah Ashabul Fil menunjukkan bahawa Raja Abraha adalah seorang yang raja yang angkuh dan sombong. Okey, kisah Ashabul Fil menunjukkan bahawa Raja Abraha adalah seorang raja yang angkuh dan sombong. Soalannya, boleh adik jelaskan satu akibat jika kita bersifat angkuh? Boleh adik jelaskan satu akibat jika kita bersifat angkuh? Mana kita bersatu padu dan warga yang bertanggungjawab.